orang dalam pemantauan, ya. ODP, ya, orang dalam pemantauan. Itu naik dari sebelumnya 130 dan sekarang menjadi 165. Ya. Setelah dikalkulasi sejak tanggal 3 Maret sampai dengan tadi malam, dari 186 turun menjadi 165. Tetapi kan dari hari ke hari naik. Ya. Dengan sebaran sebagai berikut, ya. Kota Kupang jumlah saat ini 33, Lembata 5, Manggarai Barat 21, Kabupaten Kupang 4, Sika 18, Tetes 10, Manggarai Timur 6, Flores Timur 2, Malaka 1, Alor 1, Sumba Timur 12, Belu 10, Sumba Barat Daya 13, Ende 8, Manggarai 6, Rotendao 6, Sumba Tengah 3, Nagekeo 7. Yang sembuh atau selesai pemantauan, Kota Kupang dari 43 yang sembuh atau selesai pemantauan 10, Lembata yang sembuh atau selesai pemantauan masih 0, ya, karena 2 itu masih dirawat di rumah sakit TC Healers Maumere. Manggarai Barat sembuh masih 0, ya, yang sedang dirawat itu 1. Dan tadi juga informasi dari PLH Sekda Manggarai Barat, yang dirawat satu itu sudah meninggal dunia juga. Ya, dia dirujuk dari Rumah Sakit Umum Benboy Rute. Kabupaten Kupang, ya, yang sembuh atau selesai pemantauan 0, jadi mereka masih dipantau. Sika yang selesai pemantauan 11, TTS 0, Manggarai Timur 0, Flores Timur 0, Malaka 0, Alor 0, Sumba Timur 0, Belu 0, Sumba Barat Daya 0, Ende 0, Manggarai 0, Rotendao 0, Sumba Tengah 0, Nagekeo 0. Yang sedang dirawat inap di rumah sakit Kota Kupang 2, ya, Kota Kupang 2, yang sedang isolasi mandiri di rumah 31 orang, Lembata 2, yang sekarang di rumah sakit TC Healers Maumere masih dirawat, yang sedang dalam isolasi mandiri 3, Manggarai Barat yang sedang dirawat itu 1, tapi tadi sudah ada informasi meninggal, yang sedang isolasi di rumah 20, Kabupaten Kupang yang sedang dirawat 0, tapi yang diisolasi di rumah 4 orang, Sika yang sedang dirawat 0, ya, yang sedang isolasi 18, Sika, ya. Di atas ditulis 2, iya betul, rujukan dari Lembata. TTS yang sedang dirawat 0, tapi yang sedang isolasi 10 orang. Manggarai Timur yang sedang dirawat 1, dirawat di Rumah Sakit Umum Ruteng, dan yang diisolasi 5. Flores Timur yang sedang diisolasi 2, isolasi mandiri di rumah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Malaka yang sedang dirawat inap di rumah sakit 1, dan sekarang ada di Rumah Sakit Johannes yang sedang isolasi 0. Alor yang sedang dirawat 1 dan sekarang di Rumah Sakit Kalabahi yang isolasi 0,
isolasi mandiri maksudnya. Sumba Timur yang sedang dirawat satu di Rumah Sakit Umbu Rara Miha. Lalu kemudian yang sedang diisolasi secara mandiri 10. Belu yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit 1 yang sekarang di Rumah Sakit Umum Yohanes. Yang isolasi mandiri 9. Sumba Barat Daya yang sedang dirawat 0, tapi semuanya diisolasi mandiri 13. ND yang sedang dirawat 1 di Rumah Sakit Umum Daerah ND yang sedang diisolasi secara mandiri 7. Manggarai 0, tapi mereka sedang diisolasi mandiri di rumah 6 orang. Rotendao juga 0, tapi diisolasi di rumah 6 orang. Sumba Tengah 0, yang sedang diisolasi 3. Nagekeo 0, yang sedang isolasi mandiri di rumah 7. Jadi jumlah yang sedang diisolasi secara mandiri di rumah sebanyak 154 orang. Ya. Perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur bahwa semua orang yang masuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan, itu adalah orang-orang yang pernah ke negara-negara terpapar virus dan juga ke provinsi-provinsi yang terpapar virus. Dan perlu juga kami sampaikan, jadi tingginya angka ini atau fluktuasinya angka ini disebabkan oleh adanya kesadaran dari warga kita yang setelah datang dari daerah-daerah terpapar, mereka mungkin flu, pilek, lalu kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit, ke dokter. Dan ini sesuatu yang sangat positif, bahwa tidak harus dicari, tetapi ada kesadaran diri dari setiap orang untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit, ke tenaga medis, dimanapun di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan mudah-mudahan, kita berharap status ini tetap orang dalam pemantauan, ya, mudah-mudahan tidak ada yang positif. Walaupun belum ada yang positif, tetapi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk tetap mengikuti semua protokol, protap-protap yang ditetapkan baik oleh WHO maupun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Protap-protap itu antara lain, satu, untuk melakukan social distancing, yaitu konsep yang dibuat oleh WHO sendiri, social distancing, menghindari kerumunan, meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan kita lebih banyak untuk tinggal di dalam rumah, ya, tidak lalu lalang kemana-mana, ya, ke mall atau kemanapun. Lalu kemudian WHO sekarang mempersempit dari social distancing itu, ya, setelah menghindari kerumunan-kerumunan, menghindari kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, WHO kemudian lebih mempersempit lagi menjadi physical distancing, menjaga jarak di antara orang, di antara individu, ya, untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan kita sudah memulai di seluruh Nusa Tenggara Timur, ya, dan mudah-mudahan itu ditaati oleh seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Dan kita juga menghimbau kepada para pejabat, ya, baik pejabat eksekutif, yudikatif maupun legislatif, untuk sementara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Ya, mohon para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kita semua untuk betul-betul mentaati protap-protap yang sudah ditetapkan. Dan kami juga meminta kepada kepolisian
di seluruh Nusa Tenggara Timur sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri, kami minta untuk melakukan tindakan tegas untuk melakukan operasi setiap saat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur untuk memastikan kita benar-benar mengikuti protap-protap yang dikeluarkan oleh WHO, yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Gubernur, dan Bapak-Bapak Bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang. Tujuannya apa? Untuk kenyamanan kita bersama. Kita menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum dan juga kepada keluarga yang berduka. Beliau sebelumnya memang memiliki riwayat sakit. Dia ber-KTP Surabaya dan jauh sebelumnya dirawat di Surabaya. Ya. Kenapa dia dirawat di Surabaya? Ada apa namanya? Komplikasi, ada ginjalnya, ada sesak napasnya, ada sebagainya. Ya. Karena tidak ada perubahan, maka keluarganya mengirim ke kampung, mungkin untuk obat di kampung. Tibalah dia di Kolang namanya, di Rejeng Kolang, Manggarai. Ya. Sesampai di situ, dia tetap tidak ada perubahan. Maka dibawalah ke Ruten, Rumah Sakit Umum Daerah Benboy di Ruteng. Begitu sampai di Ruteng, menurut penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Manggarai tadi per telepon, sebagaimana biasa dia diisolasi dan dirawat. Ya. Tapi karena rumah sakit rujukan untuk COVID-19 ada di Komodo, Manggarai Barat, ya, maka tadi malam dia dirujuk ke Labuan Bajo, ke Rumah Sakit Komodo. Ya. Tetapi tadi pagi sekitar jam 5 pagi, jam 6, almarhum meninggal dunia. Dan dalam pemeriksaan Rumah Sakit Umum Benboy Ruteng,